Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi dan selamat datang ke Montanik Adventure Channel. Aku Syam. Okey, hari ini kita akan camping di sebuah pantai. Kita dah pun sampai dekat lokasi campsite kita. Sekejap lagi kita akan terus set up kita punya tent dengan semua kita punya camping gears. Okey, let's go. Okey, untuk camping kali ni kita akan test satu tent daripada brand Hewoof 4-person tent. So kita akan try set up dan kita tengok apa features yang ada. Kita akan keluarkan dulu. Okay, tent ni jenis automatic tent. Jadi untuk setup tu tak begitu lama lah. Dalam 3 ke 4 minit kita dah dapat dia punya base structure. Sekarang ni kita akan pasang dia punya outer layers ataupun fly sheet sekejap lagi. Okay, section untuk bedroom dah siap. Sekarang ni kita akan buat dia punya awning depan pula. Okay, tent dah siap set up. Ni rupa dia daripada bahagian luar. Jom kita tengok bahagian dalam. Okay, tent ni adalah 4-person tent. Maksudnya ruangan tidur ni boleh memuatkan 4 orang lah. Tapi 4 orang tanpa barang lah. So kalau ada barang mungkin 3 orang je boleh muat. So, untuk material dia, dia punya outer layer dia ataupun fly sheet ni, dia punya PU index adalah 3000 mm. Spacious. Bayaran untuk tapak campsite ni RM40. Kalau korang nak pakai soket elektrik, kena tambah RM5 lagi. RM45. So tapak ni untuk satu camper car ataupun camper van, dengan boleh pasang satu tent dekat tepi. Jadi rate dia tak ikut kepala, dia ikut satu tapak camper car dan satu tent. Jadi untuk satu tapak tu 4 orang 5 orang pun boleh untuk satu tent dan juga satu camper car. Okay, bahagian dalam dia combination antara polyester dengan mesh. Dia ada dua pintu dan dua tingkap. Kita boleh buka lah kalau nak bagi yang ni masuk. Tapi dekat sini sekarang rasanya tak payah buka. Sebabnya dekat sini memang agak berangin, so tak payah buka pun okey kot, tak panas. Cuaca tak berapa cantik lah hari ni, macam nak ribut je kan. Okey, jadi kalau hujan nanti kita akan tengok lah macam mana kemah ni handle hujan, dia punya waterproof level. Turuh. Angin kuat. Takat. Inilah dia camping musim monsun, hujung tahun. Hujan, ribut. Dah hujan, kita tutup. Aning kita tutup. Sekarang ni hujan masih rintik lagi. Saja keluar nak tengok tank.
fasak ataupun packs yang datang sekali dengan tent ni, dia jenis macam ni. Jadi kalau untuk pasir ataupun pantai agak tak sesuai lah, dia tak begitu cengkam lah, dia akan tercabut. Contoh tadi hujan kan, ribut tu tercabut lah. Sama juga kat belakang ni pun sama. So kalau untuk pantai kena pakai fasak yang jenis besar sikit tu. So alternatif dia aku pakai batu lah. Yang dekat depan tu memang aku letak batu, sebab kalau tak letak memang confirm terbang lah. So kena upgrade fasak ataupun stake tu, kena beli yang besar sikit tu, supaya dia lebih kuat kita pacak dekat tanah tu. Untuk waterproof punya, okay, dia punya coating waterproof dia okay. So far so good. Cumanya setting yang tak kemas ataupun kendur pun salah satu sebab boleh buat air meresap juga. Sebab ni kan dah segi macam ni, dia lama-lama boleh masuk air lah. Tapi nanti sekejap lagi aku akan betulkan lah. So selain daripada PU coating tu, setting pun memain peranan juga lah. Kalau setting tak kemas, air kadang-kadang boleh masuk. Tapi ni tadi angin terlalu kuat lah, memang lemah pun dekat nak terbang ke. Ni keadaan pantai dan laut sekarang selepas hujan ni. Oh, ombak masih kuat lah. Ombak masih kuat, alun pun kuat ni. Aku plan aku nak pergi main kayak, nak pergi kayak fishing, tapi mungkin kena tunggu sekejap lagi lah. Oh, terlalu bahaya lah untuk aktiviti air. Okay, so ini view di sekitar campsite. Kemah kita dekat situ. Campsite ni sampai dekat ujung belah sana. Ada satu barrier lah, kawasan camper car punya site. Yang sebelah sana tu pantai awam lah, untuk orang mandi. Okay, sekarang dah pukul 6.45 petang. Sampai sekarang masih lagi hujan, tak berhenti lagi daripada tadi. So aktiviti agak terbatas lah. Kayak ada kat atas tu, tak turun lagi, tak boleh turun lagi. Mungkin besok pagi lah kot. And aku dah pasang lagi satu flysheet, untuk tempat-tempat nak duduk, nak lepak-lepak kan. Pasang lagi satu flysheet. Sekejap lagi kita tengok lah ada sunset ke tak ada. Nampak macam segan-segan lah tu, sebab hari mendung kan.